Hai, Assalamualaikum. Seperti yang diketahui, juara dunia 9 kali Valentino Rossi akan berlumba bersama dengan pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team musim ini. Jadi setelah 8 tahun berturut Valentino Rossi bersama dengan pasukan Yamaha dan last year merupakan musim yang sukar untuk Valentino Rossi, Valentino Rossi menandatangani kontrak 1 tahun bersama pasukan Yamaha Sepang Racing Team. Dan ini adalah pasukan satelit pertama Vale sejak tahun 2001. Jadi mungkin ramai tertanya-tanya sampai bila agaknya Valentino Rossi akan terus berlumba dalam kejuaraan MotoGP ataupun bila agaknya Vale akan pencin. Dalam sesi temu bual bersama dengan Valentino Rossi sebentar tadi, pelumba berusia 42 tahun itu berkata segala keputusan untuk terus berlumba dalam MotoGP pada musim depan akan ditentukan pada musim panas nanti dan akan berdasarkan kepada keputusan dalam perlumbaan. Kata Rossi, saya akan putuskan ketika musim panas. Jadi saya akan lihat keputusan separuh musim sebelum saya membuat sebarang keputusan. Keputusan saya akan berdasarkan keputusan perlumbaan. Sekiranya saya masih kuat dan boleh bersaing untuk podium, boleh bersaing untuk kemenangan, saya akan terus berlumba untuk tahun berikutnya dan sekiranya tidak, saya tidak akan teruskan. Keputusan untuk pencen bukan keputusan yang mudah, jadi segalanya akan berdasarkan keputusan perlumbaan. Cuma ini adalah idea saya, saya tidak nyatakan kepada pasukan, kepada Yamaha. Mungkin juga mereka akan cakap bukan saya yang buat keputusan dan ianya boleh jadi, kata Rossi sambil ketawa. Sebelum ini, dalam sesi temu bual bersama prinsipal pasukan, Datuk Razlan Razali berkata, buat pelumba Valentino Rossi, Yamaha ada meletakkan KPI yang perlu Valentino Rossi capai untuk kontrak disambungkan. Kata Rossi, mengikut perbincangan, saya boleh lagi berlumba untuk musim akan datang tetapi akan berdasarkan keputusan perlumbaan. Tahun ini merupakan musim ke-26 Valentino Rossi berlumba dalam kejuaraan dunia. Jadi boleh kata hampir separuh usia Valentino Rossi sudah digunakan untuk berlumba. Ya, hidup saya akan berubah dengan banyak sekiranya saya pencen tetapi saya tidak risau. Saya tahu saya sudah ada kerjaya yang panjang dan saya gembira. Dan sekiranya beliau pencen dari berlumba dalam MotoGP, Rossi berkata, saya ingin menjadi pelumba kereta. Saya ingin berlumba menggunakan kereta pula, jadi mungkin hidup saya akan berubah tetapi tidak banyak. Kemana hala tuju Rossi? Sama-sama kita tunggu pertengahan musim nanti. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.